Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia akan terus bersama anda sehingga pukul 10 pagi. Satu lagi acara yang akan berlangsung yang melibatkan para penggiat seni tanah air iaitu Hiburan Santai Seniman. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan perkara itu ataupun aktiviti tersebut, kita akan terus menghubungi meja bersekutu Pertahanan Awam Zulkifli bin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Zekul untuk yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah ya. Ya, ya, sekarang ni berada di utara ni. Oh, lama tak dengar suara orang yang dulu menggunakan nama Zed Cool. Sekarang ni dah berada di bawah seniman. Bagi untuk kita nak cakap tentang aktiviti ataupun hiburan santai seniman ini, mungkin tuan boleh kongsikan bersama kami. Baiklah, kita sepanjang seniman telah dapat kepercayaan daripada Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur untuk mengendalikan hiburan santai seniman. Okay. Kita dan ini kali yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini nanti adalah kita yang ke-9. Di mana pada hari itu kita membuat comeback untuk mengenalkan kembali zaman kegemilangan, zaman rock dan zaman ketika itu juga dipopularkan di panggung industri. Okey. Jadi ya. Yeah. Okey, antara artis yang turut terlibat untuk menjayakan persembahan itu? Okey, artis-artis yang terlibat show untuk satu jam adalah Ekspedisi dan ada artis lain seperti Kumpulan Dinamik, okay. Boss, kemudian Kaza sebagai Otai iaitu legenda dan Aan dan Poisting. Okey. Antara artis-artis yang kita kata artis lama juga turut ada. Ada pelibatan artis baru yang sedang naik sekarang? Untuk yang ini, kita memang fokus kepada zaman-zaman rock dululah. Sebab kita punya apa yang peruntukan yang diberikan menghadkan kita untuk mengambil lebih ramai lagi artis-artis. Yalah. Jadi kita pada minggu ni juga nanti adalah masa percuma dan kita menjemputlah pada semua penduduk-penduduk yang berada di Kuala Lumpur dan Selangor untuk memberi sokongan kepada dan mengembalikan zaman kegemilangan zaman rock. Baik, baik. Okey, sekali lagi tuan, lokasinya, tarikh dan pukul ataupun jam berapa bermulanya acara ini untuk ramai-ramai kita hadiri. Acara itu akan bermula pada hari Sabtu jam 8:30 malam di panggung anniversary. Baik. Dan boleh saya selit sikit tak? Boleh, boleh. Teruskan. Okey, sekarang ni saya sedang membuat mengikuti satu kumpulan sukarelawan, Op Banjir, Op Banjir di Pinang, di mana saya bersama dengan anggota pasukan Brigade Kesenian, APM Alpha Bangi, yang dianggotai oleh Tuan Komandan PPJ Abdul Wahab Haji Rahim. Baik. Dan juga penaung Brigade Kesenian iaitu Yang Amat Mulia Lieutenant Colonel Tengku Datuk Seri Kamaruzaman Al-Hash Ibni Almarhum Sultan Sir Abu Bakar Riyadudin Al-Mu'azzam Shah. Baik. Kami sedang menuju ke Kampung Lahar Yoi, Pinang. Baik, baik. Kita ucapkan selamat maju jaya dan juga semoga selamat semuanya untuk mereka yang menyertai dan juga untuk tuan sendiri dalam aktiviti ataupun Ops Banjir yang turut disertai oleh tuan. Ya. Baiklah. Ya, terima kasih juga kepada pihak RTM kerana memberi ruang kepada kami untuk memberi keterangan lanjut dan promosi InsyaAllah. Lah. Baik, baik. Baik, terima kasih kembali tuan dan kita ucapkan selamat maju jaya semuanya. Kita akan kembali selepas ini untuk bercakap mengenai kebolehpasaran dan hala tuju graduan masa kini. Tetapi kita akan saksikan dahulu bingkisan dari Negeri Sembilan iaitu Lemang Sushi. Jom kita saksikan.